Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa. Saya dan teman-teman saya sedang mengunjungi situs Lembu Ayu yang berada di Desa Besukan di daerah Sunda. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dibangunnya situs Lembu Ayu. Dengan latar belakang warga keturunan Tionghoa itu mengembangkan situs Lembu Ayu sebagai destinasi wisata religi. Selain itu, ada daya tarik wisata lain yakni Taman Laziozi dan kolam renang untuk anak-anak. Warga keturunan Tionghoa mengakui butuh proses lama untuk mendirikan situs Lembu Ayu menjadi destinasi wisata religi. Sebabnya, pemerintah desa Susukan masih kesulitan untuk menyusun sejarah tempat tersebut. Terkait dengan sosok Kai Pandung Aguna, dia mengatakan berdasarkan cerita turun-temurun, sosok itu sebenarnya adalah seorang pencuri. Namun, dia mencuri harta orang-orang kaya yang tidak mau menolong fakir miskin. Harta tersebut selanjutnya diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Kesan mengatakan situs Lembu Ayu erat kaitannya dengan situs Jambu, lalu berjarak sekitar 200 meter dari situs Lembu Ayu terdapat sebuah makam yang diyakini sebagai petilasan Kiai Purbawasesa. Benda bersejarah yang masih tersisa hingga saat ini di situs Lembu Ayu adalah satu buah lingga, yaitu yang di sana, dan dua buah yoni, dan satu buah batu candi. Ini yoni. Ini satu buah lagi yang berukuran lebih kecil daripada yang satunya. Terus itu ada satu buah fragmen candi. Ya, sebenarnya pada waktu itu terdapat sebuah patung lembu putih bernama Nandiswara, namun patungnya itu telah dicuri oleh orang dan sampai saat ini belum ditemukan. Ini tidak terdapat juru kunci karena juru kunci di sini sudah meninggal. Ya, sekian penjelasan tentang sejarah situs Lembu Ayu. Kami mohon pamit, semoga videonya sangat menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.